Karena mungkin mukamu tadi aktingnya bagus. Aktingnya bagus. Banget dong. Aktingnya bagus. Laku aku yang nonton motor laku gotas. Hai, selamat sore. Coba di mana sekarang saya? Saya sekarang ada di Seminari Menengah Merto Yudan. Jadi yang di belakang sana adalah teman-teman Merto. Kelihatan nggak? Nggak ya? Nah, kelihatan di sana. Tuh, terus kemudian di sana adalah teman-teman dari kok nggak ada? Oh, ini dekat tuh kan. Hai. Nah, itu yang tugas di sini. Hai. Jadi kita hari ini ada kunjungan di Merto Yudan. Acaranya adalah kita olahraga, tapi yang olahraga cuma berapa saja, yang lain mendukung. Ada yang main bola. Berisik, tolong berisik. Kuliner. Instruktur kuliner, instruktur senam. Jadi kita cuma ada bola, terus kemudian ada main badminton sama ada main pingpong. Saya itu nanti kita ada kegiatan acara di apa namanya? Ada acara di gedung, di aula. Biasalah nanti kita pegang butang atau apa di sana. Gitu. Yaudah nanti kita akan lihat acaranya seperti apa. Yang jelas ini adalah acara tahunan, setahun sekali kita pasti akan datang ke Gantungan untuk main-main dengan teman-teman yang ada di sini. Hari ini ada 3 Romo yang ikut, ada Romo Fajar yang ikut main bola, terus kemudian ada Romo Tri Edi yang nanti katanya mau main badminton, dan juga ada Romo Galih yang nanti katanya mau jadi pompom. Oke. Kenapa sih, Dit? Itu namanya, nah ini anak-anak yang terkece. Ya. Nah ini jadi ada sesuatu, kamu sini jadi bentar. Jadi ada satu teman yang katanya, ada teman yang kemarin katanya itu baru berduka. Iya, Yonas katanya berduka kemarin, terus gak jadi, terus dia pulang duluan. Iya kan, Yonas berduka kan, betul kan Alfa? Yonas berduka yang gak jadi. Oke, nanti akan kita lihat. Nah, kalau yang ini sekarang ada di Gor Laudatusi. Ini gornya Seminari Menengah Merto Yudan. Karena tadi hujan di luar, terus kemudian teman-teman pada supporternya di atas yang ini. Gitu. Jadi gor ini lumayan luas. Ada anak-anak main basket. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Seminari Menengah Merto Yudan, karena saya kan nggak pernah di sini ya, nggak kafe ada di sini juga enggak, top juga nggak di sini juga enggak, paling kesini cuma kalau ada kunjungan kayak gini, jadi nggak ada romantisme, wes romantisme tersendiri buat saya gitu, enggak. Kalau teman-teman kan kesini excited gitu, kalau saya ya kunjungan aja gitu, sini nggak terus gimana gitu. Mungkin karena itu, karena kakunya kenangan apapun di Merto Yudan ini. Jadi ini sekarang baru jam 4:15, masih panjang acaranya. Nanti kita jam 6:30 yang saya ngurusin di dalam, yang nanti kita mau dangdutan sama teman-teman yang lain. Jadi hari ini kita buat beda. Kalau biasanya kan kalau kunjungan kayak gini terus ada pertemuan, mungkin ada partner yang sharing, ada juga joget bareng, tapi konsepnya kita malam hari ini gaudiumannya di Kentungan. Oh iya, saya belum pernah bikin vlog yang gaudiuman ya. Jadi yang gaudiumannya Kentungan itu kita bawa di sini. Jadi tadi kita bawa alat musik banyak banget. Kita bawa ada gamelan, ada gitar, ada drum. Bahkan sound pun mic-nya bawa sendiri gitu, supaya sesuai dengan yang diinginkan. Karena harapannya kita membuat sesuatu yang beda, teman-teman melihat bagaimana bahagianya kita, gembiranya kita kalau ada di Kentungan gitu. Jadi mereka punya gambaran kalau kita nggak cuma yang rohani-rohani terus, enggak belajar-belajar terus, enggak, tapi kita ada gaudiuman kayak gitu. Sebenarnya di sini juga ada teman-teman, ini sudah yang namanya gaudiuman itu kan dari Merto Yudan selalu ada, tapi ini karena menjadi berbeda ya kita akan bikin kayak gitu. Semoga nanti sukses, ada door prize, ada sambutan. Semoga nanti menjadi sesuatu yang menyenangkan, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk teman-teman yang ada di Merto Yudan.
Karena acaranya kita, jadi acara performanya kita panjang sana sore hari. Jadi udah rame-rame satu lagu tapi langsung suaranya. Setelah ini masih ada teman-teman seminaris, kemudian nanti ada yang lain-lainnya. Ini ada yang pada datang. Tiga romo. Jadi yang ikut kelas 2 dan kelas 3 tahu kalau ini benar-benar baru sambutan dari yang pertama ada Romo Fajar, ini minister di Seminar Tinggi. Saya mewakili para manuskrip tentu Romo Rektor Romo Joko Setio Prakoso, berterima kasih boleh berkunjung ke tempat ini, boleh disambut dan boleh merasakan kehangatan kebetulan dengan teman-teman semuanya, ya. Pernah merasakan kegelapan karena ada Romo Fajar yang selalu bersinar. Ate. Jangan khawatir, minister. Tahu matahari ya? Tahu Fajar? Thank you.